Lakukan amalan ini sekurang-kurangnya seminggu dua kali dan pasti anda akan nampak kesan positif dalam merawat masalah rambut anda. Lidah buaya merupakan salah satu tumbuhan yang banyak khasiatnya untuk merawat pelbagai masalah kecantikan dan salah satunya adalah untuk merawat masalah rambut gugur dan kulit kepala yang gatal. Sekiranya anda ingin atasi masalah tersebut, jom kita buat sama-sama ramuannya. Iaitu kita perlukan lidah buaya, madu dan minyak kelapa. Okey, langkah pertama kita ambil lidah buaya dan sebaiknya ambil yang jenis besar ya, bukan apa. Kalau besar, satu batang lidah buaya pun sudah mencukupi untuk kita gunakan. Berbanding jika kita ambil jenis yang kecil, kita perlukan lebih banyak lah ya. Baiklah, kita buangkan bahagian tepi kiri dan kanan yang berduri dengan pisau seperti ini. Kemudian barulah kita buangkan bahagian atas dan bawah kulit lidah buaya ini. Kita hanya ambil pada bahagian yang jernih di dalam ni ya. Disebabkan lidah buaya ini keadaannya seperti jeli, jadi agak susah juga kalau kita tak biasa untuk memegangnya di licin. So kita buat dengan hati-hati ya. Okey, inilah hasilnya lidah buaya yang telah dibuang kulit. Nampak lembut kan? Warnanya putih bersih dan seakan-akan jeli. Dan kemudian kita potong-potongkan kecil untuk kita masukkan ke dalam bekas agar mudah dikisar. Okey, kemudian kita kisar halus sampai kita puas hati. Beginilah hasilnya setelah dikisar halus dan kemudian kita masukkan minyak kelapa. Kandungan khasiat minyak kelapa memang baik untuk segala jenis rambut mulai dari rambut normal hingga yang dah rosak. Minyak kelapa juga dapat melembapkan kulit kepala. Okey, kemudian kita masukkan sekali bersama madu dan gaul rata. Macam saya ni, saya masukkan dalam satu sudu madu. Setelah digaul rata, bolehlah dimasukkan ke dalam bekas ataupun botol spray. Nak gunakannya mudah, hanya lumurkan pada rambut dan kulit kepala sambil diurut lembut. Lakukan amalan ini sekurang-kurangnya seminggu dua kali dan pasti anda akan nampak kesan positif dalam merawat masalah rambut anda. Jadi itu sahaja untuk keluarga kongsi kali ini. Bye!